Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mama Dewi and Family. Hai, petak syuting kok. Lagi Rene wis mbok sentak, terus piye aku tak mulai nek ngono. Wis wis yo. Itu lo jajan gitu. Berdelok bernobar iki mau. Lah kuri. Berdelok. Unyu. Sakit apa? Gondongan Mas Wes biasa gondongan gak apa-apa. Sapa sapa sing biasa gondong? Masku. Dek apan? Itu mama Rita tidur. Itu untuk ujian, Mbak. Duh, papa Eko ning di. Tak kena ngopi, sono apa ngopi. Mangga. Melon. Mas. Iya. Oh, welem sak. Tapi iki jeneng mentah urung mateng. Iya. Anu kok wis dikai pendek ayu ngene sing karo sak pendek aku terus nek dikai gedah mah. Mergane kecut. Gak seneng ditin. Kien enek melone, enek manggane. Gak ede, saka kono. Enggak, maksudnya aku saka kono tapi mbuh tuku mungkin ya. Gak masak pete. Gak masak pete. Mbak. Gak anu, gak nyambel, nyambel terus goreng pete, oh enaknya, ayo tak masana, sambel tak enak, lambe apa, gak di tempe, tempe bendok, wes bidok karo pete, aduh enak ya masya Allah, iyo alhamdulillah ya Allah, apa nih, cepno lah wes cepet, yo mas yo nyambel, enak. Makanya tuku sing enek sing gede tukune. Lah iya, dadi nenek tamu ngecopno sing gede, nek ora ngecopno sing cilik. Ayo tak mangi. Ayo. Ayo oke. Okay. Yuk teman-teman kita masak pete sama sambel. Nyambel. Nyambel pakai pete. Nih teman-teman langsung masak nasi tempe. Sini bakal sambel. Terus nanti ada iwak asin nih Mbak Yung. Iwak asinnya masih direndam. Iwak asin masih direndam. Tunggu ya teman-teman ya. Ada bude itu mau tak syuting ya, budenya enggak pakai jilbab. Ini Mbak Mentol ini juga enggak pakai jilbab ala podoai. Seste itu jilbab terus sih aku lo. Nanyaran tapi enggak tahu coplok. Allahu Akbar kaget. Aku nih ngomong aja jilbaban, kecuali turu mbak, kayak tak coplok. Teter kepura. Teter mandok. Walah mbak, itu lebih baik. Guys, tempenya sitik lah, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak usah metuknya metuk. Gak usah, gak usah, wes udan, ini hujan ya teman-teman ya, wes. Saeneknya aja. Tempenya sitik lah, gak apa-apa. Terus yuk kita tunggu. Ini ada godong telos, bentar. Dengaran aku ya ratu kutempe ya. Dan diinget aku tempe mbak Mas Mas.
Kita nih tempe semangi itu lah tempe waras. Oh ini tempe apa nih? Iya tapi kan wis pirang-pirang dino. Apa ide tempe ini deh? Sing iya. Nah yuk. Bukan pirang dino ya. Ada telur. Jadi ini gue mureng ah. Saya pelan dok saya lagi dok kok deh. Benernya asin. Asin telur sih ya. Kue tak kom kok pirang-pirang. Mau dikumbah belerin nih asin. Ini Pak Lurah. Kopioan di Pak Lurah. Salah Lia itu. Tapi kurang tua ini. Si nom nom. Ini kemeremes deh. Tapi ya tadi keletus keletus. Memang nek tua. Kau sudah kakek kau era roh kau pasamura pendiri. Aku saiki wedi kok pasamura. Alah leyo leyo. Last day deh. Untuk palem kau sama si Jojo yang mau dijemput. Ini satu orang. Nih teman-teman wis muateng. Nasi ini ceting, waduh kok yo diceting bareng. Oh iya toh. Pete. Alah lah 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 mantap e. Iki ikan asin, Mbak. Ikan asin isi doang, Jo. Oh, kok koyo ikan nila yo. Enak iki. Heeh. Ini adalah telur rajungan suambel ala Mbak Yeni. Ini godong telop. Yuh. Ngger Mbak, kowe kok kena. Mbak Yeni tidak pakai jilbab, teman-teman. Tidak pakai jilbab. Ayo kita makan. Mbak Rita, makan Mas Eko. Yo. Mas Eko. Cuci tangan. Spesial itu sambel Mbak Yeni. Nah, tanggung Rita ya kurang pedes. Iya. Ayo Mas. Loh Mas, nasi ini ceting loh Mas. Monggo Mas Eko iki piringnya. Aku tak piring ngombo ben untuk wake. Ya. Kok Sidoarjo? Oh, gak Sidoarjo dibuka mau. Jangan kena segone jangan sampai tersisa. Bayo sak menake to. Kali-kali mbuk sego soalnya gak entek tak pepe ning ngono. Ya Allah. Oh. Tak pepe kira. Jangan, ayo Mas. Gaskan. Panenan iki cepet gas panenan. Piyuh, piyuh. Oh, enak e pol. Mbak gak pedes ya Mbak? Gak, anak Mbak Abang. Mama Rita nanti? Aduh ya Allah panasnya. Aduh panasnya biuk. Wes, ya Mas. Gak. Bisa menakai. Mari kita makan, makan, makan. Yuk. Mas Mbah bisa Mama Rita di? Mama Rita di mana? Tahu. Nggak tahu? Harus tahu dong. Masya Allah. Mbak Ketok. Wes, bismillahirrahmanirrahim. Mau tak jak makan malah ora jilbaban emboh karepon. Kemang lampune remang-remang to. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
kurang mantul ke esok kepin. Enak, Mbak Yen. Ambil ya. Enak kok. Kenapa? Hits. Kenapa? Kita gak usah naik. Kita gak ngomong. Gak tahu. Lah gak mau tawarin kok, bukan ngomong. Lah, gak tahu. Dari tadi udah ngomong, tak bisa ngomong bisa. Nah. Wah enak, Mbak. Asli, wah enak. Maaf, Mbak. Suambelnya, wah enak. Aku selalu gak bisa bikin sambel. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Mbak. Rugi, Mbak. Enak, gak mau. Oke, rugi gak mau, Mbak. Ayo. Aku pernah minum. Sambelnya enak. Anak petai yang mantuku. Gak piye. Seneng-seneng mek mantu nih. Liane kan gak seneng petai. Yang seneng mau aku bik Mas Sawi. Omek doyan panganan gajah-gajah. Enak ya. Suka asin enak gak? Suka asin kok suka koro. Enak, Mbak. Tempenya ini yang bisa pakai, kok. Ini masih si Dojo. Satu, apa kayak kejo tapi ya. Kejo tapi. Kulitnya sampai keriting-keriting ya. Enak, cuma kemahnya. Amarita sholat. Am gak belanja Mas Ben. Mantap ya Mas. Kurang pedes gak Mas? Nek Mbak Rita kan kok wedes. Kurang pedes ya? Kebiasaannya kok wedes kok ya. Itu pete. Pete kok kudus Mas? Iya kan Mbak Rita kan juga Mas. Mantap banget. Enak kui sambelnya tak kayak gula merah ini. Kau enak gula merah ya? Wah enak Mbak. Ayo Mbak, makan Mbak. Sudah mantap. Ini lagi ada sebuah. Eh? Siapa? Ini lo sebuah. Caloro ini. Duh. Tak dulang sama sambel? Kenapa? Sama sambel. Kenapa? Alah, Mbah. Tak gelem yo wis tak makan dhewe. Dhewe iki cek akeh. Beras enak. Panen dhewe ya. Ini panenan Mbak ini. Oh, enak. Yo sing tak tadi gelem arek. Iya. Ning ndi? Ning sudah dadi. Karena aku sih ngurung DKI. Teman-teman, kita lanjut nanti lagi ya, soalnya lagi azan. Istoh iki entek-entek pokoknya. Janji kok apa? Apa? Selamat pagi teman-teman. Ini kita lanjut lagi konten hari ini. Jam berapa? Jamnya sih. Ntar mama lihat. Kamu cepetan. HP Ayu udah? Udah. 40. Yuk. Ini lebih gondongan nih. Semakin besar nih teman-teman nih di sini. Ini bengkak. Terus ini juga bengkak tuh. Bengkak semua. Aduh. Iya ya, sebentar toh. Tak ngurusi Ruben sik toh. Kok podo ae kamu.
yo meri ruben diurusi kowe meri lho. Langsung kendang. Tuh lihat kakinya. Langsung kendang sik bentar. Ruben dulu ya. Kamu belakangan ngoang 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 ngoang. Lho. Langsung kendang. Tuh Ruben cemburu. Sik oh. Kamu tahu enggak Ben, semalam mama ke kunci. Ya Allah, teman-teman, semalam itu mama kan sakit perut ya. Kita kan di rumah Mbak Yeni, terus dia tuh pulang. Rupanya ini pulang, mama tinggal pulang. Katanya kamu keblet juga ya. Boni, Boni sik toh. Sik toh. Dia mau nali. Ya wes cepetan. Kan apa namanya, mama kan semalam ditinggal Ruben pulang, katanya dia juga sakit perut kan. Nah mama di sana kan di masak Mbak Yeni sambel itu loh, enak. Nah habis itu mama sakit perut. Nah sebenarnya sebelumnya tuh mama juga udah sakit perut di rumah itu, pagi mau kerja itu udah pup 2 kali dan itu zor-zor gitu kan. Terus di kantor juga yang modelan air gitu, srrrr, kayak gitu. Mama wes mikir, ini kenapa ya, perut kenapa, apa mungkin masuk angin gitu kan. Soalnya sebelumnya mama gak makan sambal, baru sekali tuh makan sambal di Mbak Yeni. Terus di Mbak Farah juga kan, mama makan bakso itu pakai sambal, ternyata sambalnya pedes banget. Terus gak maka, mama makan kuahnya, tapi mama cuma makan baksonya aja, pangsitnya. Boni. Terus dari habis itu di Mbak Yeni itu mama pup 2 kali itu juga sur-sur kayak gitu. Nah pas ke kunci itu untung enek papa Eko. Pomoga wah mama gak keluar dari sana beneran. Assalamualaikum. Boni. Sini. Boni, Boni. Boni. Ruben wis budak kowe diopeni monggo ni. Boni. Gak mau ya udah le. Terus cerita lagi ya teman-teman ya. Nah. Ayamnya semalam itu ada Papa Eko, Masya Allah. Kan mama sakit perut. Itu kan mama posisi lagi live ya teman-teman. Terus ada Mama Rita juga, mama suruh pegang lah itu live-nya ke Mama Rita. Nah itu posisi HP mama tuh udah lowbat, itu udah pakai power bank. Terus, terus udah live-nya dipegang Mama Rita. Terus mama kan akhirnya teriak-teriak ya. Waduh, mana kamar mandinya di ujung paling belakang. Ibunya Mbak Yeni udah tidur. Mbak Yeni udah masuk kamar ditutup kan, kalau pakai AC masuk kamar ditutup kan udah wes wassalam, gak bakal kedengeran, gak bawa HP. Nah itulah mama paniknya kalau ke kamar mandi kemana-mana gak bawa HP itu kayak gitu teman-teman. Karena posisi HP kan di bawah Mama Rita kan, mama lagi live. Terus ini mama sambil nyapu ya teman-teman ya, ben dang beres, maksudnya nanti mama tinggal kerja tuh beres. Terus mama teriak-teriak, bismillah semoga kedengeran. Mbak, Mbak Rita, aku kekunci nih kamar mandi, Mbak, gitu kan. Mbak, Mbak Yeni. Mama kayak gitu manggil-manggil Mbak Yeni. Waduh, gak kedengeran nih, mama ulang lagi. Mbak, mama gebrak-gebrak itu kan, pintunya kan separohnya kan kaca, teman-teman. Mama gebrak-gebrak. Terus pintu yang bawah itu kan kayu, kayu jati itu agak keropos. Mama sampai nunduk ke bawah. Saya praktekin ya. Mama tuh nunduk ke bawah tak panggil-panggil. Mbak gitu kan. Mbak Rita. Untung si Mbak Rita ini kedengeran. Karena sekat. Kalau ke kamar mandi Mbak Yeni itu kan paling belakang ya. Kamar mandinya tuh di belakang dan biasanya kan ditutup. Ada pintu
yang harus ditutup yang menuju belakang. Itu kan pintu geser. Untung mama tuh buka segini loh, teman-teman. Mama geser segini, mama buka. Jadi kedengeran, masih kedengeran tuh kayak gini nih. Mama tuh. Ini kan di pintu ya, teman-teman ya. Ini kan pintu. Pintu kamar mandi tuh yang sini tuh apa kayu jati, yang separuh kan kaca. Itu mama sampai kayak gini loh. Mbak Rita, aku kekunci di kamar mandi. Sampai kayak gitu, teman-teman. Berkali-kali tuh. Terus akhirnya mama Rita kedengeran. Dibawalah HP-nya kan. Karena sambil live ya. Sambil live. Sorry, ini mama juga belum mandi. Tuh, terus. Dek, piye? Katanya, mbak, gak bisa dibuka, mbak. Tolong panggilin Mbak Yeni, kata mama gitu. Terus dah dipanggil Mbak Yeni. Iyalah, kok bisa kekunci? Katanya, ya gak tahu. Pintumu nih salahin, mama gitu. Orang dikunci biasa kan. Kamar mandinya yang puteran tuh loh, teman-teman. Puteran, terus yang kuncinya dicetek. Nah. Itu kan ada dua kuncinya, dicetek itu sama yang di slot. Mama nggak pakai yang di slot, mama pakai yang dicetek aja kan. Karena di rumah Mbak ini kan juga ada Papa Eko. Nah, kebetulan Papa Eko itu juga baru datang, teman-teman. Papa Eko kan kita habis makan sama sambel itu, terus Papa Eko tuh keluar. Keluar ke rumah temennya di sini loh, Karangboyo, itu rumah Pak Haji juga. Itu, di situ. Terus akhirnya mama teriak-teriak, Mbak Yeni datang, mama Rita datang, terus manggil Papa Eko, mbak, celana Papa Eko, mbak, kan mama gitu. Akhirnya dipanggil lah Papa Eko. Dipanggil Papa Eko, terus diukrek-ukrek-ukrek-ukrek. Aduh, mama tuh nungguin tuh dah di kamar mandi gak pakai sendal, kan basah terus kan. Udah risih banget mama tuh. Aduh, udah risih banget, kaki basah terus gitu kan. Mama tuh di kamar mandi tuh sambil jongkok. Berdiri lagi. Sambil nunggu ini diduklek-uklek. Sampai, deh aja dikunci. Enggak, mas, udah. Nih ya, ini kalau dikunci, mama gini. Coba dari depan. Gak bisa kan duklek-uklek. Terus ini tak buka kuncinya, klek kan. Dari depanan bisa diputer-puter. Akhirnya, kunci mbak, kunci, katanya. Kan ada kuncinya kan dari depan. Akhirnya diambilin kunci. Itu sampai di video call-kan Om Yusman itu. Ya, kalau Mbak Dewi kekunci, Mbak Yeni ketawa sama Mama Rita. Itu lo Mbak Dewi kekunci nih, ini kamar mandi belakang, katanya. Lo kok iso, kata Om Yusman. Mbuh, Mama bilang gitu. Terus, oh nggak diapa-apain, yo cuma dikunci gini tok kan. Namanya bukan anak kecil kan, Mama juga nggak ngapa-ngapain kan teman-teman. Yo pasti cuma klik gitu tok kan. Terus, udah di video call kan. Kata Mbak Yeni, wes dilinggih saya, katanya. Ya pak, diambilin apa itu sambil dutek-utek sama Papa Eko. Ya Allah, bismillah, mama tuh kayak gitu. Ini tadi dosa apa gitu. Nah, tadi sebelum video tidur, kan video udah tidur. Itu kan mama godain video, sampai video marah-marah. Habis bully video sampai marah-marah terus. Mama gini, walah ini gara-gara tadi bully video, ini dosa sama video. Aduh, untung Avido udah tidur, teman-teman. Terus akhirnya duplek, uplek, uplek, uplek. Itu kan Mama Rita posisi masih live kan. Terus Mama bilang gini, mbak, live ku pateni, mbak, aku syuting. Nah, sama teman-teman yang di live tuh gak boleh. Jangan, mah, kita mau nemenin Mama. Apa namanya, mau lihat Mama bisa keluar enggak di live itu. Terus kata Mama Rita gini, gak oleh dek sama netizenmu, gak boleh dimatiin. Ya Allah, itu baterainya mau lobet, mama gitu. Soalnya kalau gak bisa juga ya, karena nanti kalau baterainya lobet itu, mama maksudnya mau tak suruh WA sama tukang kunci gitu loh. Teman-teman, di HP mama kan ada kontaknya tukang kunci. Nah, tapi mama mikir lagi nanti kalau meskipun gak lobet itu kan, WA-nya mama pakein fingerprint mama, siapa-siapa nggak bisa buka kan kalau nggak di fingerprint mama. Waduh, ya wis lah. Mama Rita tetap live itu, walah. Terus akhirnya bisa, teman-teman. Agak lama itu. Akhirnya
congkel sama papa Eko, masya Allah. Untung ada laki-laki. Coba kalau nggak ada temen, iso mama 2 jam di sana. Oh, malam kok jam 10 apa setengah 10 ya? Jam berapa ya? Hampir jam 10 itu teman-teman. Apa enggak manggil tukang kunci dulu? Ya kalau tukang kuncinya bisa dihubungin. Kalau enggak coba. Aduh. Misalnya telepon abang juga. Tapi abang udah tidur. Terus. Apa namanya? Akhirnya bisa kan? Bisa kebuka itu mama digoyu mbak ini. Kok iso piye? Lah ya mbok iso ne piye wong? Apa namanya? Aku gak mencet apa-apa kan, cuma masuk langsung dipencet gitu aja. Soalnya sakit perut banget itu. Nah, itu tadi. Terus ini ada video teman-teman, video kiriman Mbak Yeni ya. Tapi dia itu ya karena dia bukan kreator kan. Jadi videonya itu berdiri. Videonya berdiri terus pas mama keluar bisa kebuka itu enggak di video. Enggak di video, teman-teman. Mama Dewi kekunci. Di kamar mandi. Diplek-plek sama Papa Eko. Kira-kira ini bisa apa enggak ya dikeluarkan? Enggak bisa nunggu besok pagi. Padahal ini sudah rapet. Gak ada apa-apanya, gak ada angin-anginnya. Lagi untuk bikin kamar mandi gak ada angin-anginnya sih mbak? Enak-enak tengah. Oh. Angin-anginnya. Mbak Yeni, ya mbak Yeni sudah nge-videoin. Mbak Yeni aja sudah nge-videoin. Di rumah mbak Yeni, mama Dewi lagi di rumah mbak Yeni. Jadi video Mbak Yeni tak konten kita, tak konten aku. Jadi konten Mbak Yeni nggak boleh sama netizenmu dimatiin. Netizennya ikut nunggu di depan kamar mandi nih loh. Dirusak ke bapak. Kok kan buli video ya, kok kan buli video. Nanti sih sama aja. Video wis ngelengger. Apa tak cukup nalat apa pak? Oke kok. Tak cukup nalat apa? Pakai linggis ya. Mama Dewi terkunci di kamar mandi. Jebol ke apa? Di kamar Papa Eko. Bukan kau konon tapi kan saya isan dengan apa sih? Terkunci ini. Kau belum lagi bisa enggak? Jadi kan kunci teropong bisa enggak? Kalau kau lu kata kunci nggak buka nih. Enggak tahu ya, aku sebelumnya kok kunci rata. Mau kamar mandi depan aja mak. Sudah juga pulang. Tak coba apa pak? Linggis. Rapet ke depan emang sekembar. Saya ini kembar sih pok. Sampai rasa buka ini. Saya juga kena anak-anak ini. Teriak-teriak opo, tak pikir opo gimana. Ini ternyata ya kedap kok ya, karena gak ada angin-angin kan kedap deh. Lama sih sebenarnya ada angin-angin ya. Angin-anginnya samping. Tapi kan kedap. Dulu om kok, samping kamar mandinya. Cukup nolat apa mah, Pak? Tak cukup nolat apa? Gak tahu, Ruben sudah pulang, kayaknya dia lagi mau ujian besok. Enggak kok, Mama Dewi tenang kok. Tak coba nolat apa-apa? Iya, jangan-jangan Mama Dewi ke sini. Linggis. Itu aja ya, teman-teman. Nanti Mama kasih video yang dari Mbak Yeni waktu Mama di dalam. Oke, teman-teman. Terima kasih. Kita akhiri dulu video hari ini.
buat teman-teman semuanya, jangan lupa bahagia dan jangan lupa bersyukur. Ini semoga mama gak ketularan rubin gendong. Tadi gendong rubin besar. Ini mama kok mulai sering-sering di sini ya. Bismillah ya teman-teman, doain ya. Mama gak ketularan rubin, soalnya satu kamar sih. Dan katanya gendong itu menular. Karena dia bakteri katanya. Kok kayak sering-sering ya? Bismillah, bismillah, bismillah. Gak menular, gak menular, gak menular. Sehat, sehat, sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat, amin. Nah, udah teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be out in the sunshine, running beside the